ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seperti kondisi anak, yaitu ada yang obesitas kayak gitu, terus mal. Halo Moms and Dad, perkenalkan nama saya Mahatma Widya Adi Pradana, fisioterapi dari RSIA Bunda Jakarta Menteng. Untuk usia bayi udah bisa merangkak, range sekitar usia 8-10 bulan itu udah mulai bisa pada umumnya sih ya Mam, kalau untuk kondisi normalnya bayi. Selain kurangnya dari stimulasi tersebut kayak gitu dan matangnya dari serabut sarafnya ya kayak gitu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seperti kondisi anak, yaitu ada yang obesitas kayak gitu, terus malnutrisi, kekurangan nutrisi juga bisa, atau gangguan global delay yang lainnya seperti itu Kak. Nah, untuk apa yang perlu diperhatikan kalau bayi belum bisa untuk merangkak kayak gitu, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu harus menstimulasi bayi tersebut, Mams, kayak gitu, Kak.